kembali lagi di Hari Pertanahan Nasional ada keluhan motor itu sering bunyi gudak-gudak di bagian depan. Bisa dari komstir dan juga cover dan juga shock. Untuk yang shock itu, dia keluarnya suara itu ketika nabras di posisi tidur dengan cepat gudak. Nah, itu kemungkinan shock. Kalau komstir biasa nih dengan cara dipantulkan shock depannya saja itu sudah biasa. Seperti ini dia sudah keluar suara nih. Dan ini bersih, tidak ada suara dari komstir, dan pula kemungkinan untuk shocknya ini sangat rendah karena shocknya ini masih standar pergerakan nih. Ini sekitar 5-6 cm, kemudian dari sini dihitung ini sekitar perbandingannya 4/6 nya. Ini masih normal tekanannya, kecuali kalau segini dia terlalu keras, sampai segini dia pasti bunyi jedok karena terlalu pendek pergerakan dari shocknya, terlalu mentok pergerakan dari shocknya ini bikin jedok. Kalau terlalu keras itu juga jedok karena shocknya tidak main. Segini ini sudah normal, kemungkinannya di cover. Cek slebor, slebor tidak gocek. Ada berapa yang sebenarnya gocek? Nah ini coba dipastikan gocek di ganjel karet ya. Untuk botnya ada 3 buah, bot 10 ganjel karet. Oh ini ternyata dari cover atasnya. Ada bunyi ini. Terlihat pergeseran yang tidak normal di sini. Jadi covernya ini bergeser, kondisi ini enggak nekan sama sekali ya, bawah dudukan plat nomornya. Kemudian jika di bawah sini, yang sering terjadi pada motor matic, dimana untuk lampu depannya ini ada kancingan seperti as yang masuk ke dalam ini besi ini, dimana besi ini ada karetnya, ini karetnya ini lepas. Jadi gerak-gerak. Nah ini masalah ini biasanya terjadi pada vario seperti ini, vario LED, vario biasa, dan pula seperti vario 150 ini sering lepas. Kondisi jedek-jedek ini biasanya berasal dari ini, karet ini yang lepas. Ini karet ini harus dibenarkan ke posisi semula agar asnya yang masuk ke lubangnya itu dia bisa terkancing dengan baik. Yuk mari kita buka. Untuk vario LED ini agak banyak baut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebelah kanan, sebelah kiri ada 6, sebelah kanan juga ada 6, tambah buat plat nomor. Yuk dibongkar semua. Oh, ini masih di sini nih. Nah, ini sudah robek ya ini. Ini karena pemasangannya ya memang sulit sih. Kadang nggak masuk, jadi dia kena sobek ini. Untuk solusinya, iya. Yuk mari coba. Ya ini ada untuk part penggantinya. Ini dari manakah? Ayo karetnya ini berasal dari mana? Coba ditebak-tebak.
Ini adalah karet tutup knalpot. Karet ban dalam. Ya, langsung pasang. Setiap Matic ada ini nih. Yang matanis ini besar, Vario, Vario 125, Vario 110. Fit ada enggak ya? Kayaknya enggak ada. Sebagai catatan kecil, ketika masang baut untuk Vario yang 110 ini, terutama yang LED, ketika mengencangkan bautnya untuk yang cover ini depan nih, baut cacingnya jangan terlalu kencang. Rentan patah untuk klip yang di dalam. Nanti harus bongkar lagi, ganti, pasang lagi kelamaan. Ya, ini hasilnya sudah kuat sekali, tidak ada gejak-gejaknya sama sekali. Pasti keluarnya sudah beres. Untuk poin pentingnya pada Vario LED ini yang perlu diperhatikan seperti cover gojek pasti ada yang kendor, bisa diganjel dengan karet. Kemudian untuk baut cover depan lampu ini jangan terlalu kencang, nanti klaimnya cepat patah. Ari Beranan, Rumput Teki Channel, mantap.